Halo, 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 halo. Kembali lagi bersama saya Fahri. Saya baru masuk kota ini. Nah, di sini saya akan Uber menggunakan mobil kesayangan saya ini. Lamborghini Huracan, guys. Nah, saya tadi udah stok barang gitu kan, stok makanan buat jadi Uber gitu nih. Udah aku stok semua biar ini apa namanya, water join gitu. Oh ya, satu lagi yang belum aku stok ya, rokok ya. Oh ya, jadi saya mau stok dulu. Nah, gini guys, saya menggunakan mobil kesayangan saya jadi Uber pakai Lamborghini. Enggak tuh Lamborghini guys, Uber bawa Lamborghini guys. Nah, di sini saya mau stok rokok dulu ya. Saya lupa guys. Nah, saya tadi udah ganti baju juga ini. Ini kalau di kota ini baju buat Uber gitu. Nah, tadi udah diganti baju, udah beli, tapi udah pengen kerja sih tadi, oke. Tapi tadi ada kendala sedikit, ada temen gitu kan. Nah, sekarang aku mau kerja. Oh, kayaknya duit aku kurang deh. 4. Kalau 4 bisa dapatnya sih. Kita stoknya 4 doang ya kalau rokok ya, guys. Nah, di sini enak katanya. Kata warga di sini harga jadi Uber itu lagi naik gitu. Apalagi kalau misalnya kita jual bir, kita jual join, makanya kalau menurut saya sih mendingan kita ambil Uber itu yang bir sama join sama rokok ini guys. Lebih mahal gitu harganya. Dan di sini sekarang di Kota Hilang Indonesia ini sekarang lagi cuacanya lagi salju guys. Nih. Lagi dingin banget cuacanya. Tapi kita harus kerja guys. Kalau nggak kerja nggak makan ya. Jadi kita sekarang buka handphone. Kalau mau kerja langsung tuh langsung kerja aja, langsung cari di handphone itu cari Uber gitu. Nah, di sini langsung aja. Ah, kita tunggu guys. Siapa yang pesan gitu. Pakai Lamborghini kesayangan gitu jadi Uber gitu. Di mana enggak tuh? Yang Uber gitu bawa Lamborghini tuh, ada join gitu. Ada yang pesan join guys. Jadi langsung aja kita antar tuh. Di sini langsung ada otomatis gitu tempatnya. Nah, di sini. Kita antar aja langsung, guys. Join itu kalau nggak salah kalau beli di tokonya harganya itu kalau nggak salah 5.000 ya. Nah, nanti kalau kita jual di sana harganya sama upahnya itu kita dapat 11.000 kalau nggak salah, berarti dapat 6.000 guys. Coba kita antar guys. Aduh, di sini saljunya lagi tebal banget guys, hati-hati. Soalnya ban saya bukan ban buat salju gitu, jadi licin guys. Jalannya ketutupan gak? Astaga, saljunya hilang aja. Pasti mobil saya kotor banget ini nanti ya. Kita antar join dulu guys. Nah, sistem kerjanya kayak gini guys. Kita stok dulu, beli di toko gitu apa yang mau kita stok, apa yang mau kita stok. Udah itu kita langsung aja buka aplikasinya, kita langsung kerja aja, anterin. Sekarang harga Uber sekarang lagi naik katanya. Orang pada banyak kerja Uber gitu. Nah, sini tutorialnya guys saya kasih buat para orang yang mau kerja Uber di Kota Hilang Indonesia gitu. Langsung kayak gini aja, kita stok dulu barangnya, beli gitu.
Setelah itu langsung lihat apa yang ada yang maunya yang si pembeli ini. Nah, di rumah ini guys kita antar. Oke. Kayaknya ini dah. Ah benar. Assalamualaikum. Join, ada Uber. Nah, kayak gini guys. Nah, itu kan ada dapat duit kita 11.000 guys. Nah, jadi kita stok harga barangnya itu 5.000, jadi kita dapat 6.000 guys. Kita tunggu sebentar ya, nanti langsung ada. Nah, kan langsung ada notif kayak gitu langsung guys. Nah, ada join lagi guys. Aku suka kalau misalnya ada yang pesan join gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada yang pesan bir gitu. Harganya lebih mahal guys. Jadi lebih cepat kaya gitu. Gue disini dekat pula ya. Udah gila gak tuh Lamborghini aku guys. Keren kali. Di sini guys. Kita cari yang pesan. Biasanya kalau yang pesan di sini biasanya di lantai 2 biasanya. Tuh kan. Nah, di sini dia. Klaksonnya. Nah, jadi kayak gitu aja guys kerjanya. Nah. Sampai barang kalian habis dan lihat hasilnya dapat berapa. Sekarang lagi pada kerja Uber semua, guys. Nah, di sini. Assalamualaikum. Uber. Kayak gitu guys kerjanya. Tuh dapat, ada yang dapat tip gitu. Dapat tip 3. Nah, nanti sebentar lagi ada yang ini ah, kan? Ada lagi notif kan? Water. Nah, biasanya kalau water tuh aku lihat dulu jawab apa enggak gitu tempatnya. Kalau jauh biasanya aku cancel, guys. Tuh jauh kan? Biasanya aku cancel. Aku ambil yang kayak join gitu. Karena harganya lebih mahal, guys. Bentar. Semoga dapat bir gitu kan. Ada yang pesan bir gitu. Jadi kita langsung antar, guys. Oh, makanan di sini lagi, guys. Beruntung banget, guys, kita. Ada yang pesan di sini lagi, gitu. Yaudah, kita antarin lagi langsung aja dah. Untung kita belum pergi ya, guys. Jadi Uber itu asik, guys. Keliling-keliling kota gitu nganterin makanan. Dapat duit. Biar bisa beli mobil gitu. Biar bisa beli mobil kayak mobil aku tuh, guys. Tuh guys, ada yang pesan rokok, guys. Kalau rokok biasanya aku ambil. OTW gitu. Kalau ada yang pesan rokok. Lagi sampai tempat orang yang pesan apa ya tadi ya, gak lihat dong. Astaga, hampir mau mogok nih guys mobil. Biasanya di sini ah benar. Nah, dapat duit kan 11.000, guys. Berarti rokok ya kalau nggak salah itu ya. Kita perbaikin dulu guys mobilnya, guys. Itu ada yang udah ada yang pesan water, guys.
hampir mogok ini guys, gara-gara nabrak bannya licin guys, jadi nabrak tiang dah. Ntar ya guys, kita perbaikin dulu. Aduh, gara-gara salju udah kotor banget ya. Nah ini kan water, aku biasanya kalau water mah nggak aku ambil gitu, aku biasanya ngambil bir gitu, join sama rokok. Nah semoga dapat bir lah, ayolah bir. Di kota hilang Indonesia ini lagi badai banget ini ya. Water lagi dong, jangan water dong please. Mobil Lamborghini kok sampai kotor ini guys, gara-gara jalan ketutupan salju. Nah join, kalau join kita OTW gitu. Nah harganya lebih mahal guys. Jalannya licin banget guys, jadi harus hati-hati. Jalannya licin banget guys. Mobilku sampai sekotor ini dong. Kerja bagai kuda biar bisa beli mobil gitu kan. Kerja terus. Nah guys, jadi kayak gitu guys, kerja Uber di kota hilang gitu. Gampang kan kalau buat cari duit di sini gitu kan. Nah, sekian dari saya ya guys. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Saya mau lanjut kerja ini guys. See you. I got broads in Atlanta, just took me in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the bank, legacy.